Ini pedes banget, Yon. Kok lu bisa tahan sih hari ini? Cam. Gua udah minum RS baik banget, tapi masih tetap pedes banget, Yon. Ya iya. Wih, mau kemana nih, bro? Ganteng banget. Mau ngedate dong, bro. Aduh. Gua udah ngatain bos gue sih. Sama siapa, bro? Itu loh, sama cewek yang kemarin gua berkenal, yang gua ceritain lu. Pau. Emang lu mau kemana? Tahu, Yon. Lu belum tahu? Bentar. Sini, ikut gua. Zaman sekarang ini ya, bro, lu bisa lihat kepribadian orang cuma dari sosmednya aja, bro. Masih. Iya, lu lihat nih, contohnya nih, lu lihat Instagram gua deh, dari foto-foto gua kelihatan kan kalau gua cowok yang rapi, bersih, suka musik dan metroseksual. Bro, coba dong lihat Instagram gua dong. Bentar. Kalau dari foto lu sih, lu orangnya malas, suka main game, egois, terus suka semaunya sendiri. Alo. Mau gua bantu enggak lu? Anyways, dari fotonya Pau, kelihatan ceweknya itu lembut, manis, dan suka makan pedas, bro! Sorry, mana yang kalau dia suka makan pedas? Ini, lu lihat deh, dia suka banget pakai baju warna merah. Cewek yang suka pakai baju warna merah itu artinya hot, bro! Hot itu dari bahasa Inggris artinya pedas, bro! Ngerti nggak? Tapi, gua kan nggak bisa makan pedas, Yon. Nanti kalau gua diare gimana? Aduh, masa laki kalah sama diare? Lagian ya, cowok yang nggak bisa makan pedas itu cupu, bro! Yaudah, gua coba deh. Nih, lu bawa nih yang teh, biar gak kepedesan. Ya, thank you, bro. Yon, itu Guntur mau kemana sih? Lagi ngedit. Oh. Aduh, gua lagi perut lagi, Yon. Oh, sih, kok. Aduh, sorry ya lama. Iya, gak apa-apa kok. Kamu cantik deh. Sekarang kita mau kemana ya? Kita makan yuk. Oh boleh, aku juga lapar banget nih. Kita makan yang pedes-pedes aja gimana? Oh boleh, kamu suka pedes ya? Iya. Cowok yang suka pedes gak cowok banget sih. Aku sih kalau makan pedes ya, aku suka makanan Manado. Kamu suka kan makanan Manado? Suka dong. Kamu pesen nih, Pau. Pesen apa aja yang kamu mau makan? Gak apa-apa, kamu aja yang pesen. Aku mau tahu kamu biasanya pesen apa aja. Pasti pedes banget ya. Iya. Mbak. Wah, pedes-pedes banget. Iya. Yuk makan. Ayo. Aku ke WC dulu ya. Iya. Pau, kamu. Pau. Kamu kenapa? Lagi PMS ya? Enggak apa-apa. Tuh kan, pasti lagi PMS kan. Kata orang, cewek itu kalau lagi PMS suka bete, dan kalau bete ditanyain pasti jawabnya enggak apa-apa. Iya kan, ngaku. Apaan sih? Orang gak PMS, aku tuh sebenarnya gak bisa makan pedas, tau. Hah? Gue takut deh kalau ternyata nanti gue gak cocok gimana. Gak cocok gimana sih maksud lo? Gak usah takut lah. Nih ya, kalau misalnya lo pertama kali ketemu dia mau kemana, lo ikut aja. Terus kalau misalnya dia ngejokes nih, terus gak lucu, ya udah lo ketawa aja. Gitu ya? Iyalah. Tapi artinya kan gue gak jadi diri gue apa adanya. Hello, girl, please. Lo baru kencan pertama kan? Santai aja lah. Ya ampun, ternyata semuanya gara-gara teman-teman kita yang gila itu. Aduh, ah! Aku suka nonton film action. Ih, mana seru sih film action? Mendingan film horor tuh lebih menegangkan. Aduh, horor tuh tegangnya sampai gak bisa ditonton. Aku takut sampai gak bisa tidur 3 hari. Mana mungkin sih kayak gitu. Action dong. Enggak lah, yaudah, kamu suka film action. Makanya guys, kalian tuh dalam hubungan harus terbuka dan apa adanya. Kalian juga bisa nonton video-video kita lainnya di sini nih. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Goblok, banyak gaya. Kok bisa di sini sih?